Selamat datang di Lulus Tutorial. Yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa klik subscribe, like, share, dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga tidak ketinggalan video terbaru dari Lulus Tutorial. Oke, pada kesempatan ini saya akan share bagaimana cara men-setting di dokumen ya di Microsoft Word dalam satu file itu bervariasi ya. Ada yang portrait, landscape ya, dan seterusnya. Jadi kita belajar cara men-settingnya. Ini sudah dibuka Microsoft Word. Nah, langkahnya adalah kita enter dulu ya, terlebih dahulu di enter, kemudian insert page break ya. Kita menyisipkan ataupun menambah halaman baru, halaman di bawahnya ya maksudnya. Ya, kita enter dulu di halaman 1, kemudian klik ini ya, layout. Nah, kita setting ya, this point forward landscape ya. Oke. Nah, untuk yang halaman atas itu bentuknya portrait. Nah, ini bisa langsung kita tuliskan. Kemudian yang halaman di bawahnya itu landscape ya. Nah, ini landscape-nya ada dua. Kalau mau dihapus yang bawah juga bisa ya, ataupun dirubah juga bisa. Kita enter lebih dahulu. Layout, page setup, terus buat kemudian portrait ya, this point forward. Oke. Nah, ini hasilnya portrait ya. Halaman pertama portrait, kedua landscape, ketiga portrait. Kita coba lagi. Kita tambahkan halaman yang baru ya, di bawahnya. Sama, lakukan layout, this point forward, kemudian di landscape, hasilnya seperti ini. Oke, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam mengikuti video tutorial ini. Semoga video tutorial ini akan membawa berkat. Terima kasih. Sampai jumpa.